Surabaya, 71 tahun, dan Martabua, 70 tahun, hanya bisa pasrah dengan penyakit aneh yang sudah puluhan tahun dideritanya. Pembengkakan di punggung dan perut, mereka harusnya dioperasi. Namun, apa daya, tak punya biaya. Dua warga Kelurahan Tamarundung, Kecamatan Warah Barat, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan ini, sudah belasan tahun hidup dalam derita. Gumpalan daging di tubuh mereka sudah sangat besar, bahkan membuat tubuh mereka yang sudah renta sulit bergerak. Nurbaya mengalami pembengkakan di perut sudah lebih 10 tahun, dan saat ini sudah tidak bisa keluar rumah akibat penyakit itu. Sedangkan Martabua diduga menderita tumor. Ada daging tumbuh dan menggantung di punggungnya sudah hampir 20 tahun. Hingga kini daging itu sudah sebesar buah kelapa. Kalau mau kok berdiri kayak mau pacar itu. Kalau malam ini kaki pacar apa kaki buka dua lapis. Ada minat kayak lagar api, ada kayak tusuk jarum. Nurbaya sehari-hari hanya bisa duduk melantai sembari mengunyah daun sirih di rumahnya yang berlantaikan tanah. Sepintas pembengkakan di perutnya tidak terlalu nampak sebab sarungnya sengaja diikatkan di bahu dan nyaris menutup seluruh badannya. Nurbaya memang sudah tidak bisa pakai baju, hanya sarung, sebab pembengkakan di perutnya sudah sangat besar. Dengan perut yang sangat besar, Nurbaya juga tidak bisa berdiri. Rasa sakit saban hari menyiksanya, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Martabua di tempat tinggalnya masih di Tamarundung, tak jauh beda nasibnya dengan Nurbaya. Penyakit janda jompo ini terlihat aneh. Di punggungnya ada gumpalan daging sebesar buah kelapa. Gumpalan daging itu menggantung di kulitnya yang sudah keriput. Penyakit ini sudah dideritanya 10 tahun lebih. Sudah cukup lama. Ada 5-6 tahun. Sama halnya dengan Nurbaya, Martabua juga hanya bisa pasrah dengan penyakitnya. Lagi-lagi, faktor biaya membuat Martabua tidak bisa mengangkat tumor di punggungnya. Lurah Tamarundung Sultan Alauddin Parawansa nampaknya juga tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi dua warganya itu. Ia hanya berharap ada pihak yang peduli, terutama dermawan untuk membantu Martabua dan Nurbaya. Ternyata kabar adanya dua warga Tamarundung sakit menahun ini sudah sampai ke telinga Wali Kota Palopo HM Judas Amir. Judas Amir mengaku sudah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Palopo untuk melihat kondisi kedua warga Palopo itu. Judas Amir bahkan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Palopo, Dr. Ishak Iskandar, bersama tim medis turun langsung meninjau dan memeriksa langsung kondisi kesehatan Nurbaya dan Martabua. Judas Amir mengaku prihatin dengan kondisi Martabua dan Nurbaya yang baru ketahuan sekarang. Saat ini Wali Kota Palopo mengatakan, pemerintah telah menggratiskan layanan berobat bagi masyarakat. Pemkot Palopo memprogramkan kesehatan gratis paripurna, sehingga tidak ada alasan warga Palopo tidak berobat karena biaya. Pemkot Palopo tahun ini mengalokasikan dana Rp14 miliar rupiah melalui APBD untuk biaya subsidi premi iuran BPJS Kesehatan bagi 51.000 warga Palopo untuk terkahur layanan kesehatan gratis, baik berobat dan rawat inap. Kalau harapan saya sih sebagai anak, mantu, mama saya bisa sembuh dari sakit penyakitnya dan pemerintah bisa membantunya soal dana. Harapan utama saya supaya orang tuanya bisa sembuh dan bisa dibantu dari semua pihak. Wartawan Koran Seruya, Israel Lengli, melaporkan dari sudut kelapa Jalan Kelapa, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.